قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Maka kita ambilkan topik pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, begitu pentingnya al-istiqamah. Istiqamah. Mungkin ada namanya istiqamah juga ya. Pernah kan dengar ada namanya ibu istiqamah. Ya, itu harapannya jadi orang yang istiqamah, orang tua yang kasih nama itu. Tayyib. Nah. Barakallahu fikum, istiqamah disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Dan tentu ini adalah pegangan yang penting bagi seorang mukmin, seorang muslim. Al-istiqamatu hiya ay yuthabbita al-insan ala syari'atillahi subhanahu wa ta'ala. Ay yuthabbita al-insan ala dinih wa imanih. Istiqamah itu adalah manusia, maka dia tetap, dia kokoh terus menerus di atas syariat Allah, di atas iman dan Islam. Jadi ketika orang itu dia kokoh terus menerus di atasnya, lurus di atasnya, artinya di atas iman, Islam, di atas syariat Allah, maka itulah makna istiqamah. Kama amarallah, sebagaimana Allah perintahkan. Tentunya orang-orang yang bisa istiqamah, tentunya karena didahului, dilandasi mereka ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Pada surat Hud ayat 112 Allah berfirman, fastaqim kama umirta. Fastaqim, maka istiqamalah kalian. Kama umirta, sebagaimana apa yang telah diperintahkan kepadamu. Ya. Jadi Allah perintahkan apa? Kita itu istiqamah sebagaimana Allah perintahkan kepada kita. Di antaranya apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita istiqamah? Ya, di atas iman, di atas Islam, di atas ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jal, di atas syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kan demikian. Ayat ini dibaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa. Di sini Allah perintahkan apa kepada orang yang beriman? Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan di antara tanda buah keimanan, kejujuran iman seseorang, ya dia takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati. Artinya apa? Setiap kita ini mesti mati. Ya kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Tapi ingat, jangan sekali-kali kalian mati kecuali apa tadi? Kalian dalam keadaan menjadi seorang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang beragama Islam. Berarti ini menjelaskan apa? Bagaimana bukti kesungguhan kita, bukti kejujuran kita, bagaimana kita membela, menjaga keislaman kita. Kenapa? Karena ketika seseorang dianugerahkan Allah nikmat iman, ketika Allah anugerahkan nikmat Islam, ketika Allah anugerahkan dia menjadi orang yang bertakwa, ini anugerah nikmat yang azimah min Allah. Dan itu adalah tanda kecintaan Allah kepada hamba.
Apakah kemudian kita akan sia-siakan nikmat yang agung itu, sementara nikmat iman, nikmatul Islam, wa nikmat taqwa Allah tidak akan pernah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Coba bayangkan, kita ini menjadi mukmin, kita menjadi muslim, kita menjadi muttaqin, itu adalah tanda kecintaan Allah. Allah pilih kita. Sementara kita bukan latar belakang dari keturunan Nabi, keturunan siapa, enggak ada. Bahkan kalau ini bukan tanda kecintaan Allah dan pilihan Allah, orang yang dekat dengan Rasulullah SAW saja, ketika Allah tidak mencintai dan Allah tidak menganugerahkannya, ya tidak bisa mengenal Islam. Sebagaimana kisah paman Nabi Abu Talib. Ingat? Sehingga Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Wa amma ad-dinu la yu'tihi illa man yuhibbu. Sesungguhnya Allah ketika menganugerahkan sebuah nikmat, kalau nikmat itu berupa dunia, kalau nikmat itu berupa materi, nikmat itu apa-apa yang ada di dunia, Allah berikan kepada siapapun, baik yang Allah cintai, mukmin muslim, ataupun orang yang Allah tidak cintai, dia kafir, dia dapat bagian dunia apa tidak? Dia pun bisa menikmati dunia, dia pula juga berbahagia dengan dunia. Buktinya orang kafir makan, kita juga bisa makan, semuanya ini bukti. Kenapa? Karena memang secara umum Allah katakan apa? Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan seluruh apa-apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian semua. Ingat, tapi adapun kalau nikmat agama, nikmat bingkai iman wal Islam, la yu'tihi illa man yuhibbu. Allah sekali tidak akan pernah berikan kecuali kepada siapa? Orang-orang yang Allah cintai. Rasulullah SAW cinta kepada pamannya. Jangan dianggap Rasul tidak cinta. Kecintaan yang luar biasa. Bahkan dikisahkan hadis yang sahih. Begitu semangatnya Rasulullah, begitu kecintaan Rasul kepada pamannya. Dan Islam itu demikian. Islam peduli dengan siapapun. Siapapun. Ya? Jangan dianggap Islam ini agama yang cuek. Tak peduli dengan siapapun. Tidak. Justru Islam peduli dengan siapapun. Ingin menyelamatkan siapapun. Itu adalah Islam. Rasulullah SAW juga pernah peduli kepada seorang pemuda Yahudi yang ketika sakit. Rasul pernah bersahabat. Orang lain, teman-teman dia, belum ada yang jenguk. Rasul pun jenguk dulu. Bahkan Rasul tawarkan Islam kepada dia. Akhirnya, dia pun selamat dari azab neraka Allah Taala. Bahkan Rasul pun menguji, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladhi anqadhahu Allahu bi minan nar. Segala puji milik Allah yang dengan sebab aku dia selamat dari azab neraka Allah. Kenapa? Dia mau mengikuti ucapan dan apa yang ditalkin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara paman beliau Abu Talib juga ditawari Rasulullah. Ya am qul la ilaha illallah. Kalimat uhaju laka biha indallah faba an yakuna la ilaha illallah. Wahai pamanku, tolong ucapkan la ilaha illallah, karena dengan kalimat ini aku akan bela engkau, akan aku jadikan hujjah membela engkau di hadapan Allah. Tapi pamannya tidak mau ucapkannya, karena sebab salah satu penyebab dia terhalang, penyebab dia kemudian mahjub dari al-haq, karena temannya sebelah kanan sebelah kiri, satunya Abu Jahal dan satunya tokoh Quraisy yang lainnya. Ini pula ternyata apa, agama seseorang itu tergantung agama temannya. Demikian pula seorang akan mendapatkan hidayah ataupun tidak, dia mengenal kebenaran atau tidak, tergantung juga pertemanan dia. Bukti. Maka Rasul mengingatkan kita hati-hati, karena itu akan menjadi sebab-sebab kita tidak istiqomah. Sebab-sebab kita nanti akan lepas dari apa yang Allah telah anugerahkan nikmat kepada kita. Ternyata paman tidak meninggal dalam keadaan kafir. Nabi sedih atau tidak sedih? Sedihnya luar biasa. Turunlah ayat dalam surat Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta
Walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah at-taufiq wal ilham walaupun kepada orang yang sangat engkau cintai, tetapi Allah yang akan memberikan hidayah berupa taufiq wal ilham kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Masya Allah. Dan kini nikmat yang perlu kita sebutkan, karena nikmat azimah ini menunjukkan fadlul Islam, keutamaan Islam. Kenapa? Karena Allah memilih kita, Allah mencintai kita, maka penting dan perlunya kita jaga keimanan itu, keislaman itu, ketakwaan itu. Kalau enggak, apakah saya sama antum sudah merasa maksum? Tidak ada. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dan dalam realitanya terlalu banyak contoh-contoh. Maka oleh sebab itu, innal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhir. Nah, kita gimana sekarang kita berjuang? Sementara kita ini tidak mudah untuk itu. Kenapa? Syaitan pun berusaha tarik-menarik agar kita lepas dari iman kita. Kita lepas daripada keislaman kita. Bukankah demikian? Iya. Apakah syaitan dari manusia? Syaitan dari bangsa jin. Berapa banyak terjadi pemurtatan? Macam-macam sebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dia terhimpit dengan masalah, ketika dalam keadaan dia fakir, ketika dalam keadaan dia bersedih, di sini posisi-posisi yang akan menjadikan goncangnya keimanan dan keislaman dia. Maka di sini barakallahu fikum jami'a, kita diperintah oleh Allah untuk istiqamah seperti Allah perintahkan kita. Nah, di samping kita usaha di atasnya, di samping pula kita berdoa memohon kepada Allah. Namanya hati berbolak-balik. Hati berbolak-balik. Sampai Rasulullah SAW juga memohon kepada Allah. Bahkan doa ini yang diperbanyak oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Banyak doa ini. Jangan, tidak butuh kita dengan doa ini. Penting. Dan saya ingat Syekh Ibn Baz rahimahullah, termasuk agar kita ini berdoa ketika di sujud-sujud kita. Salah satunya adalah itu. Allahumma ya muqallibal qulub itu. Salah satunya. Demikian pula adalah doa. Allahumma rizukni taubatan qablal maut. Ya Allah, berikan aku anugerah, berikan aku nikmat kemudahan agar aku bertaubat sebelum datangnya kematian. Termasuk doa apa? Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Itu doa yang perlu dipanjatkan untuk kita. Tiga poin ini penting. Baca ketika di sujud salat sunnah antum. Allahumma rizukni taubatan qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Termasuk tadi, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ini doa. Sementara kita tahu bahwa di antara sedekat-dekat hamba dengan Rabb-nya orang yang ketika sujud, perbanyaklah kalian berdoa. Itu salah satu yang dipanjatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Rabb kami, afrigh alaina. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan engkau bengkokkan, jangan engkau condongkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau ya Allah memberikan hidayah kepada kami.
Nih. Ya. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, makna al-istiqamah bahwa ketika seorang hamba, seorang manusia, mereka lurus, kokoh, terus menerus al-thabat di atas agama, di atas Islam, di atas iman, dan di atas syariat Allah Azza wa Jalla. Termasuk tadi disebutkan ayat tentang takwa, perintah takwa, beriman, demikian pula Islam. Naam. Kita masih ingat bagaimana fitnah ini yang senantiasa kita hadapi. Dan ini langsung solusi yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini solusi yang diberikan Rasulullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa hadha hadithun sahih. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari bahwa Rasul bersabda, "Badiru bil a'mal." Fitanan kakita illail muzlim yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbih kafira yabi'u tinahu bi'aratin minat dunya. Nabi menyatakan, bersegera kalian, bercepat-cepatlah kalian, bergegaslah kalian. Ya, jangan berlambat-lambat, jangan menunda-nunda. Kemana? Melakukan amal-amal soleh. Kita tahu bahwa amal soleh yang paling mulia di sisi Allah apa? Takwa. Terus bagaimana cara orang itu bisa bertakwa? Bagaimana bisa menjaga ketakwaan dia agar dia menjadi orang-orang yang senantiasa beramal soleh? Ya, hadirilah majelis-majelis ilmu. Ya kan? Majlis zikir, majlis ilm. Sementara kita butuh dengan itu. Jangan anggap antum tidak butuh dengan Al-Quran, tidak butuh dengan sunnah. Kita butuh. Tadi, hati ini karena berbolak-balik, butuh yang namanya hati ini makan dan minum. Kalau fisik kita, jasad kita, butuh makan minum kan? Minimal setiap hari, 3 kali. Iftar, ya, ghada, asya, sarapan, makan siang, makan malam. Ini minimal. Sementara hati ini ya butuh makanan. Apa tentu asupannya? Itulah qala Allah, qala Rasul. Al-Qur'an disebut az-zikr. Dan di dalam Al-Qur'an disebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati orang-orang beriman itu hatinya tenang. Kena sebab apa? Mengingat kepada Allah, dan ingatlah sebab ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Nah, jelas ayatnya, berarti kita butuh dengan itu. Jangan dianggap kita enggak butuh, ya Allah. Mestinya butuh kita terhadap asupan untuk ruh kita, untuk hati kita, melebihi dari kebutuhan kita fisik, makan, minum setiap hari. Lebih dari itu. Ya tadi, masya Allah. Karena memang peperangan ini, di samping peperangan diri kita, hawa nafsu kita, peperangan kita menghadapi musuh-musuh kita, syaitan, belum lagi orang-orang kafir. Berat. Ya, kalau kita kemudian tidak pernah mengerti kepada agama kita, ya jauh kita. Ingat nih, itu asumannya. Maka lah sebab itu di antara para salaf, termasuk Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau pun menyatakan, hajatuna ilal ilmi alkitabi wa sunnah ahwaj min hajatina min al-aqli wa syurub. Kebutuhan kita, hajat kita, keperluan kita terhadap ilmu Al-Quran wa sunnah melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum.
Sementara kita tahu kan. Nah, masya Allah. Kalau di bulan Ramadan antum semangat tilawatil Quran. Mana selainnya? Ini mesti jadi rutinitas. Kalau antum ingin keberkahan umur antum, keberkahan waktu antum, ya hanya dengan Al-Quran. Kalau antum ingin terjaga ingatan antum, ya Al-Quran. Ayo, apa lagi? Tidak ada resep yang lain. Al-Quran dan Al-Quran. Ketika antum misalkan alhamdulillah, ini juga nikmat azimah. HP-HP antum yang sudah canggih, yang namanya Android, sudah ada aplikasinya Al-Quran. Tergantung antum mau enggak, download aja. Jadi enggak ada alasan lagi, aduh anak bawa mushaf. Memang bil mushaf afdal. Tapi ketika antum baca Quran lewat Android, enggak ada masalah. Kapanpun. Masya Allah. Jadi ini Al-Quran. Jadikan zikir rutinitas buat antum. Tidak ada alasan. Aduh, kerjaan kantor aku banyak. Aduh, kerjaan sekolah aku banyak. Nah. Kalau memang antum ingin diberkahi waktu dan umur antum, antum terus dijaga ingatan antum, maka Al-Quran. Al-Quranul Karim. Bahkan ada sebuah artikel, ini penting, analisanya luar biasa. Jadi ternyata bahwa kesehatan, kemudian kita ini butuhkan namanya apa? Oksigen. Itu karena orang-orang yang baca Quran, orang-orang yang dia sholat, maka di situ orang sehat. Sehingga sampai di situ, kenapa orang-orang yang mereka ahli sholat, ahli Quran, cahayanya itu di mukanya itu kelihatan, auranya ada. Ya, saya nggak detail, tapi itu ada artikel itu yang sempat saya baca. Coba ketika antum sholat, tenang. Ya, tapi yang sholatnya nggak cepat-cepatan ya. Jadi ngatur nafasnya. Ketika antum rukuk, ketika antum sujud, masya Allah semua itu gerakan luar biasa. Antum baca Quran dan yang lain. Jadi ini diantaranya salah satu tadi bahwa segera kalian beramal soleh. Kenapa? Akan datang fitnah demi fitnah. Dan fitnah demi fitnah, ujian demi ujian itu akan datang bagaikan potongan-potongan malam. Ketika siang pun hilang, datanglah sore. Sore hilang, datanglah gelap. Dan semakin tidak bisa diprediksi. Itulah namanya fitnah, kata Nabi, bagikan potongan-potongan malam. Fitnah itu minimal dua. Fitnatus syahawat wa fitnatus syuhat. Fitnah karena hawa nafsu, dan yang kedua adalah fitnah karena syubhat. Syubhat ini menjadi orang itu rancu, menjadi orang itu ragu. Ya tentunya banyak. Bisa datang dari setan manusia atau jin. Orang bisa ragu karena agamanya, ibu tidak? Ragu dengan ketuhanannya, sama Tuhannya sendiri, sama Robnya sendiri, ragu dia. Ya karena dangkalnya, tidak mengenal dengan Robnya, tidak pernah belajar tentang tauhid. Ketika sholat dibikin ragu, nah, karena kami ini, maka belajar, belajar perlu supaya gimana kita ini merasakan ibadah kita ini lezat. Kita berdoa pun juga nikmat. Ini semua ilmu. Tak mungkin tidak. Nih, maka oleh sebab itu bahwa orang yang belajar menuntut ilmu itu bahkan lebih afdal kedudukan posisi dia dibanding ketika orang itu dalam mu'arakatul jihad, ketika jihad itu hukumnya adalah na'am, ketika hukumnya adalah fardu kifayah. Menuntut ilmu. Kenapa? Gak mungkin seorang mujahid itu bisa jihad yang benar kecuali dengan apa? Ilmu. Tidak mungkin orang yang sholat ketika sholat dengan baik kecuali dengan apa? Ilmu. Orang yang puasa, orang yang zakat, orang haji dan umroh, gak mungkin bisa menunaikan dengan sebaik-baiknya kecuali illa bil ilm. Makanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum orang berucap dan berbuat.
Dan ini kaidahnya Imam Bukhari dan kaidahnya para salaf. Mengambil firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka berilmulah kalian lebih dulu, maka sesungguhnya dia sembah hak kecuali Allah. Nih, jadi kita tentang Allah syaratnya ilmu. Ingat itu. Barakallahu fikum jami'ah. Adapun fitnatus syahwat, maka dengan as-sabr, dengan kesabaran. Kalau tidak sabar, biasanya kalau fitnatus syahwat, orang-orang kadang-kadang berilmu dan yang lainnya, karena hubu riasah, mungkin kepemimpinan, hubu syuhrah, karena ingin ketenaran, nah itu saja. Ya? Adapun kemudian syahwat, biasanya orang-orang yang masih, ya dia jahil tentang agama, ya, tentang dinnya. Nah, bahkan Rasul mengatakan apa? Ada kalanya ada seseorang ketika pagi dia muslim, ketika pagi dia mukmin, sorenya berubah. Sebaliknya ketika sore dia mukmin, paginya berubah. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'arati minad dunya. Karena dia tukar keyakinan agama dia dengan kepentingan-kepentingan dunia. Nasallallahu salama wal afiyah. Itu terjadi, bukan tidak terjadi. Sehingga kalau saya sama antum seperti ini posisinya, itulah pentingnya kita istiqamah dan kita menempuh jalan-jalan yang diperintahkan Allah agar kita istiqamah. Kemudian ayat yang lain, wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum, dan istiqamah kalian sebagaimana apa yang Allah perintahkan kepada kalian, dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Kemudian tentang istiqomah, pendalilan berikutnya, masya Allah, bagaimana berita yang Allah sebutkan dalam surat Fussilat pada ayat 30 dan 31. Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tentunya tidak sekedar mengatakan Rabb kami adalah Allah, karena ini menunjukkan tentang iman, tentang tauhid. Maka para ulama menyebutkan tentang qalu Rabbunallah, maka dia mengimani tentang rububiyah Allah, tauhid yang pertama. Terkandung di situ mengatakan apa? Allah yang menciptakan kami. Allah lah yang menguasai kami. Allah pula yang mengatur seluruh urusan-urusan kami. Tauhid itu. Tapi baru tauhid rububiyah. Berikutnya dijelaskan, fanahnu nakhlisul, maka kami pun tulus, kami pun ikhlas mentauhidkan Allah. Inilah tauhid uluhiyah. Thumma istaqamu, kemudian dia kokoh, tetap dan terus menerus lurus ala dzalik, atas apa yang dia ucapkan, atas apa yang dia jalani, atas apa yang dia imani dan dia yakini. Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Kemudian ditunjukkan dengan faqamu bi syariatillah, mereka pun menegakkan dan menjalankan syariat, undang-undang Allah. Tentunya diawali dari dirinya. Itu yang terpenting. Jadi jangan terlalu mulu-mulu kalau bicara tentang syariat Allah. Bagaimana mungkin negeri ini tidak ditegakkan syariat Allah? Yang paling utama awal itu adalah masing-masing pribadi. Adapun syariat Allah akan ditegakkan di negeri-negeri mereka ketika masing-masing individu sudah menegakkan syariat Allah. Kan diamalkan. Dia paham. Jangan dipaksakan. Ya kan? Iya, tatbikan begitu. Rasulullah SAW kan prosesnya demikian. Ketika ada namanya Madinah Al-Munawwarah yang sebelumnya Makkah.
ditempa dengan tauhid, ditempa dengan akidah. Ketika di periode Madinah, baru undang-undang, aturan-aturan Allah. Bukan demikian, karena sudah kuat. Nah, jadi ini penting. Nah, yang demikian tadi, mereka yang Allah sifati dengan dua sifat yang disebutkan tadi, Rabbunallah, mana tauhid ruwiyah uluhiyah, thumma istiqamu, kemudian diistiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat setelah itu kemudian turun, yakni andal malaika turun atas mereka bi amrillah, tentu dengan perintah Allah, karena malaikat utusan Allah. Malaikat turun di setiap keadaan tempat yang dikhawatirkan, yang dia takuti, yang dia risaukan, terutama indal maut, ketika dia menghadapi kematian. Gimana kira-kira kita menghadapi kematian? Ini malaikat turun dan malaikat mengabarkan Allah takhafu, kalian jangan takut. Kepada siapa? Qalu rabbunallah thummas taqamu. Itu yang akan dia dapatkan, itu berita gembira. Kalian jangan takut kehidupan yang akan kalian hadapi, yang akan datang. Wala tahzanu, kalian tidak perlu bersedih. Ala ma madha min umurikum, urusan-urusan yang telah berlalu, tidak perlu kalian bersedih. Semua disiapkan, keluarga yang ditinggalkan pun masya Allah. Jadi ini berita gembira, barakallahu fikum jami'an. Ini penting kan, kondisi-kondisi yang seperti ini. Dan bergembiralah kalian dengan surga, yang dimana surga yang Allah yang telah dijanjikan kepada kalian. Ini berita di mana Allah memberikan kabar gembira, dan berarti dia min ahlil jannah. Tentu kita mohon kepada Allah, semoga Allah jadikan kita termasuk min ahlil jannah. Dan bahkan kemudian malaikat mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah, kami adalah wali-wali kalian di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Di dunia ini kita akan apa? Dikuatkan. Kita dibantu, kita ditolong. Ya. Bahkan demikian pula ketika kita akan menghadapi kematian. Ketika nanti kita di hari yaumul ba'ats wa yaumul hisab, terutama apa? Fi maqamil khauf wasyiddah. Waktu-waktu yang dikhawatirkan, waktu-waktu yang dahsyat. Ini penting, istiqamah. Tak mudah, tak gampang. Tapi kita harus kemudian sebagaimana di atas iman, di atas Islam, di atas takwa, dan tentu amal-amal yang sudah kita lewati. Na'amullah wa'ala. Apa penyebab hati yang sering merasa sedih dan gelisah? Dan apa yang harus saya lakukan? Yang semestinya seorang mukmin kan tak? Tapi ini sering merasa sedih, berarti tentunya apa? Ya perlu dia muhasabah, ya kan? Muhasabah apa? Bagaimana keistiqomahan dia di atas iman dan Islam dia, juga ketaatan dia kepada Allah. Karena janji Allah la innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah menjadi janjinya. Itu yang paling penting. Berarti kalau kita masih mudah sedih, mudah gelisah, berarti ya kita harus istiqomah di atas iman dan di atas Islam kita. Kita harus belajar tauhid, belajar akidah. Ya, ibadah kita harus diperbaiki. Kan seperti itu. Tidak ada lain. Ketika kita salat tidak khusyuk, ketika kita doa tidak khusyuk, berarti ada masalah pada diri kita. Mungkin karena banyak maksiat. Ya apa tidak? Lah iya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Kalau iman ketika bertambah, itu berarti kondisi yang bagus. Karena dengan taat kepada Allah. Nah, iman berkurang karena apa? Maksiat kepada Allah menjadi lemah. Muhasabah ya. Perlu kita kembali bagaimana iman kita, tauhid kita, demikian ketaatan kita kepada Allah Taala. Bagaimana cara kita meyakinkan diri sendiri bahwasanya apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah?
walaupun terkadang permintaan kita belum dikabulkan. Yang kedua, apa yang kita lakukan di saat kita futur agar tetap di jalan Allah. Memang harus yakin. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku niscaya akan pasti kabulkan. Apa itu tidak percaya kalau tidak kabulkan? Salah. Sementara dalam ayat ini Allah sebutkan, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah telah memberikan, Allah telah menghadirkan apa-apa yang kalian inginkan. Lu bayangkan, sudah jelas. Cuma kadang-kadang kita ini kurang syukur saja, kita merasa kayaknya doa kita tidak boleh dikabulkan. Coba nih, siapa yang salah nih? Berarti kita, karena ketidakpahaman kita, doa kita pasti dikabulkan Allah. Ya, nah cuma ya jangannya kalau minta roti dikasih roti. Kadang-kadang kita berpikir kalau minta rezeki, rezeki dianggap materi saja. Kesehatan, keamanan, itu rezeki yang luar biasa. Nah, jadi seperti itu. Dan terkadang Allah itu mengkabulkan apa yang kita minta. Kadang tidak semua dikabulkan di dunia ini. Bahkan menjadi simpanan kita di akhirat. Kadang pula akan menjadi apa? Lawan untuk menghalangi musibah yang akan turun kepada antum. Jadi itu, doa antum dikabulkan oleh Allah. Tentang futur, futur itu menjadi malas, tidak semangat, maka itu penyakit datang dari syaitan, dan itu yang diinginkan syaitan. Syaitan itu paling tahu persis tentang sesuatu yang paling strategis dalam diri manusia, itulah hati. Maka hatinya dibikin sakit, kalau sudah sakit berarti mati, kalau mati berarti na'udzubillah min dzalik. Maka kalau sudah hati ini sakit, nah berusaha untuk segera disembuhkan. Jangan dibiarkan begitu saja. Jangan saya mati. Dan itu yang diinginkan oleh siapa? Syaitan. Kalau futur ya sudah. Berusaha dan berjalan tetap. Kita yang hadiri. Walaupun mungkin nafsu ini malas begitu. Memang harus dilawan. Sama ketika kita mau bangun mungkin sholat witir. Kita mau bangun sholat malam. Berat sekali. Memang harus dipaksa. Dan kadang Allah ini ketika kita berdoa, ya Allah, aku nanti ingin bangun malam. Ya, sudah setel alarm, tidak bunyi. Tapi kadang dengan yang lain, digigit nyamuk. Karena bangun kita. Nyamuk. Padahal itu sebab bangunkan kita. Tapi kita kan tidak sadar. Tapi lagi asik, ya kuat setannya. Nah, sementara itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Sepertiga akhir malam, Masya Allah. Salat subuh juga begitu. Masih dingin. Nah ini, padahal itu jamaah yang luar biasa pahalanya besar. Dua rakaat sebelum sholat subuh saja seperti antum memiliki dunia dan seluruh isinya. Bahkan lebih utama, bayangkan. Ya tidak. Nah, barakallahu fikum, ini mudah-mudahan lebih disampaikan sebuah bermanfaat. Cukup. Masih ada pertanyaan? Ya, fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang mana? Memperbanyak doa saat sujud. Apakah kita juga sholat? Ya, ketika sujud ya tidak. Tetap doa-doa yang terpanjat. Kalau itu kan adab-adab ketika kita berdoa sebagaimana ya yang waktu itu mustajabah. Bainal adzani wal iqamah, antara adzan dan iqamah termasuk ketika turun hujan. Ya ba'da sholatin maktubah. Ya ketika sepertiga akhir malam itu di antaranya, itu adab-adabnya. Adapun ketika kita sujud ya doa-doa yang tidak lafaz Al-Qur'an. Tidak lafaz Al-Qur'an. Plok. Jadi kalau itu dari Al-Qur'an maka ditambahi. Misalkan Rabbana atina, Allahumma Rabbana. Jadi bukan lafaz Al-Qur'an. Gitu ya? Nah. Cukup. Sudah cukup ya cukup. Tayyib, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wa alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.